السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ونوانا تعلم وتعلم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه Allahumma alimna ma yafauna wa bima ilma. <tuh> para masyik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk ke keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Baik. Uh, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bay'u salam, rahan ya. Orahan, ya bahan gadai, kita juga sudah kirimkan beberapa modul perbandingan tentang orang yang memegang barang yang digadaikan. Jadi kalau memegang barang gadai itu memang muktadol akad ya. Memang efek dari akad itu barang gadai itu disimpan, dihabas. Nah pertanyaan sekarang adalah memanfaatkan barang gadainya itu yang jadi masalah. Nah, memanfaatkan barang gadai itu yang menjadi masalah Kalau dilakukan dengan akad, di luar akad korat Maka itu tidak menjadi riba Tapi kalau di dalam akad korat Maka itu menjadi riba Ya, nah, Karena kita sudah Nyinggung-nyinggung masalah korat juga nah, Pagi ini kita akan bahas Tentang al-qurdu Al-qurdu Baulal wa wa amin al qardu al qardu lughatan al qat'i wa syar'an tamlikus syai'i bi raddi badalihi Itu pengertian al qardu al qardu ini kalau kita bahasakan dengan bahasa kita ya pinjam ini ya. pinjam bahasa kitanya ini pinjam meminjam tapi masalah pinjam meminjam dalam fikih itu ada dua satu al qardhu ada satu lagi namanya arya arya ya, al qardhu dan juga arya nah al qardhu ini pinjaman habis pinjaman habis yang kita maksud dengan pinjaman habis barang yang kita pinjam itu habis hilang ya kita pinjam duit, maka duit itu hilang, habis. Kita pinjam beras, maka beras itu habis. Tapi kalau aria atau iara, tergantung kita, maka itu pinjamannya pinjaman tidak habis. Kita pinjam buku, misalkan. Buku tidak mungkin habis, kan? Kita pinjam mobil, maka mobilnya tidak habis. Kita pinjam motor, motornya tidak habis. Tapi kalau kita pinjam beras, berasnya habis. Nah, bedanya apa? Bedanya dalam pengembalian. Kalau al-kardhu yang kita kembalikan adalah badalihi, sebagaimana di dalam kitab. Gantinya yang kita kembalikan barang yang sebanding dengan yang kita pinjam. Tapi kalau uh, aryah yang kita kembalikan adalah barang yang kita pinjam itu betul, barang yang kita pinjam itulah yang kita kembalikan. Nah, makanya dalam qarat. Ini perhatikan para ya. Dalam qawrat itu sejatinya terjadi mu'awadah. Terjadi pergantian ya. Terjadi pergantian. Misalkan kita pinjam uang sekarang. Nanti kita kembalikan pula uang. Sedangkan uang yang kita kembalikan itu adalah uang yang berbeda dengan yang kita pinjam di awal. Berarti kan ada mu'awadah di situ. Maka sebenarnya qawrat ini e, tu, mu'awadah tumalin bimalin ya. Mengganti uang dengan uang. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat adanya ajal. Dengan syarat adanya penundaan maka sebenarnya ini riba juga <laughs> kalau kita lihat dari sudut pandang muawatoh dan uh, terjadi ajal ya terjadi uh, nasiah di situ sebenarnya tapi ini dimasukkan ke dalam korat kenapa karena ada hajat tunas karena ada hajat manusia di sini nah, makanya kita katakan orang-orang jahiliyah mengatakan jual beli itu sama dengan riba ya ini lah dia riba baik juga seperti itulah dia. Orang melakukan tukar menukar pasti ingin laba. Apa bedanya dengan jual beli? Ya. Nah, makanya karena ini sejatinya adalah jual beli, makanya tidak boleh dua barang itu tak ada perbedaan jumlah. Kalau kita pinjam 100.000 ya sudah, kembalinya juga 100.000. Kenapa? Karena ini muawadhah ya. Menukarkan dua barang yang sama, jumlahnya harus sama. Kalau misalkan yang salah satunya lebih tinggi daripada yang lain, maka itu namanya riba ya riba fadl itu sudut pandang kalau kita anggap ini muawadah nasiahnya dimaafkan karena ada hajat ya di fadlnya tidak tapi kalau tidak disyaratkan tidak masalah ya nah, kita baca lagi ya secara syarat apa tamli birot birat dibadalihi memilikan sesuatu kepada orang lain saat kita memilikan sesuatu kepada orang lain dia boleh habiskan barang tersebut dengan syarat apa birat dibadalihi Nah, dengan syarat dia balikkan. Yang dia kembalikan adalah gantinya. Dengan syarat dia ganti barang tadi. Nah, itulah yang disebut dengan Al-Fardu. Ya, poin perbedaannya dengan Aryah adalah Aryah itu adalah izin. ya Izin menggunakan barang dalam uh, tempo waktu tertentu. Itu Aryah atau yang ar. Kalau ini Kita benar-benar memilihkan barang itu kepada orang lain. Sehingga dia boleh menghabiskan barang itu habis pun barang tersebut tidak masalah yang penting dia kembalikan barang yang senilai barang yang sama dengan barang tersebut gantinya. Okay. ini lain dengan kirot ya nanti ada lagi akad namanya kirot atau mudorobah. kirot itu pinjaman produktif kita pinjamkan uang kepada orang lain untuk dia putarkan nanti dia kembalikan barang yang dipinjam, sedangkan labanya dibagi dua. itu namanya kirot qirad atau mudharabah. Saya pinjamkan uang kepada orang lain sebanyak 1 juta. Dia putarkan uang 1 juta dalam bentuk usaha, nanti setelah usahanya selesai dia kembalikan 1 juta itu kepada saya berlebih laba. Labanya berapa? 500.000. Maka 500.000 dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Mungkin dibagi 50% 50%, maka saya dapat 250, dia juga dapat 250. Apakah itu riba? Tidak, itu bukan riba. Itu namanya laba. <laughs> itu namanya kirot tapi persentase berdasarkan laba, bukan berdasarkan modal. Jadi jangan kita patok di awal, saya pinjamkan pada kamu satu juta, nanti kamu kembalikan satu juta 100 itu ribat. Ya, saya pinjamkan kepada kamu satu juta untuk modal usaha, nanti kembalikan modal ini, nah, labanya kita bagi puluh persen, 50 persen. Nah itu boleh, ya, Itu namanya tirad. Sekarang kita bahas dulu para kita hanya ingin memberikan uh, sudut pandang anu lah ya eh, eh, gambaran, gambaran, agar kita tahu perbedaan ariyah, qarat, qirat ya. Arkanul qardi arba'atun, rukun qarat ada empat Muqridun, muqtaridun, muqradun, sigatun. Muqridun itu orang yang memberi pinjaman, muqtaridun orang yang mengambil pinjaman, Mukradun itu orang harta yang diambil. Harta. Sigatun. Sigat adalah lafaz. Nah, secara konsep, korat ini hanya dilakukan orang kalau dia benar-benar terpaksa. ya Makanya tidak boleh ambil riba di sini. Orang terpaksa. Nah, tapi kalau orang minjam untuk modal usaha itu lain cerita. Makanya boleh ngambil persentase laba. Ya, beda dengan orang usaha. Ini kan Orang sudah tersesak ingin makan. Berapa modal untuk makan? Anggaplah sekarang untuk satu keluarga itu dia butuh 2 kilo kalau dia 4 orang untuk satu hari ya. Dengan asumsi satu hari satu orang itu makan setengah kilogram beras. Cukup nggak? Ya cukup. Kalau sekedar untuk makan beras saja itu sudah cukup. Kalau misalkan nggak ada, nggak lalu dia makan dengan beras saja, dengan nasi saja, kasih garam sedikit. Ya sebagaimana dulu Nabi juga kan Nabi dikasih roti kemudian hal hunaka min idam kita Nabi ada ada kawan makannya nggak kemudian dikasih kepada Nabi juga apa kata Nabi niat idam al fal sebaik-baik kawan makan adalah juga itu saja ya kadang-kadang orang uh, ndak ada ah, kalau di sini ndak ada yang akan dimakan ndak <laughs> ada yang akan dimakan dia mintanya KFC ya ya kita boikot lah <laughs> ya maksudnya dia mintanya standar makan seperti apa yang Anda minta, gitu kan. Dan sebenarnya, susah juga saya membahasakannya, nanti dibilang uh, sombong pula. Memang standar kita kalau miskin, sesuaikan uh, kadar makan kita dengan kemampuan kita. Banyak sekarang, mohon maaf nih orang-orang Indonesia ini memang sangat pemarah dengan orang-orang agak kaya. Bukan orang kaya, orang kaya betul mereka cinta. Kayak Rapi Ahmad, orang-orang ini mencintai dia ya saya kayak torik orang mencintai dia nah, tapi kalau orang-orang separuh kaya ini sangat dibenci oleh masyarakat Indonesia coba aja lihat kalau motor tabrakan dengan mobil pasti orang langsung ngamuk yang pakai mobil padahal belum tentu yang pakai mobil salah ya ada tetangganya yang berkecukupan dianya makan susah makan ikan asin aja setiap hari atau makan tempe aja setiap hari dia benci pada tetangganya marah dia padahal kemiskinan dia bukan salah tetangganya Ya, ada tuh, saya dicegat oleh ibu-ibu setelah ngasih ceramah terawih waktu bulan puasa kemarin, ustadz, ada tetangga ya, tet udah jelas orang sebelah rumahnya, makanya seadanya si aja, ustadz, makanya pakai kerupuk aja, ustadz, makanya pakai tempe aja, ustadz, dia ini nggak nggak terbesik hatinya untuk membantu sedikit pun, saya bilang, bu, uh, jangan-jangan bukan tetangga ibu yang pelit, jangan-jangan ibu yang mentalnya mental tukang minta-minta, saya bilang gitu. Ya, saya agak, agak kasar juga, kadang-kadang. <laughs> jangan, bukan dia yang pelit, karena kita bertanggung jawab untuk kebahagiaan kita sendiri. Jangan kita menyalahkan orang lain, seandainya hidup kita tidak baik, ya seandainya hidup kita tidak uh, bagus, seandainya makanan kita tidak enak, jangan kita salahkan orang lain. Ya, kenapa kita harus salahkan orang lain? Itu masalah. Salah orang Indonesia kebanyakan, ya. Wallahualam, mental kita sudah rusak musik revolusi ini ya yang ingin revolusi mental silahkan itu baca buku saat Yusuf itu luar biasa nggak ada masalah determinasi dibahas di situ enak lanjut, lanjut, lanjut. ada sirkuit kemudian ada lafaz <coughs> lafaz ijab kabul lah jadi kalau kita minjam-minjam ini ini tidak ada minjam 100 juta Tidak ada untuk kebutuhan hidup ya minjam 100 juta kebutuhan hidup Ya, minjam 100 juta itu untuk usaha. Nanti kita masukkan itu ke dalam bab kirab. Ya, minjam ini untuk kebutuhan hidup, bukan untuk gaya hidup. Minjam 100 juta untuk beli mobil itu gaya hidup namanya. Tidak bisa kemana-mana pakai sepeda. <laughs> Kalau saya boleh ngomong gini ya, tidak sanggup beli cabai, tanam cabai sendiri. Saya boleh, pejabat tidak boleh ngomong gitu ya. Kalau saya boleh ngomong gitu. Tidak ada yang bisa dimakan, tangkap tuh burung pipit banyak di sawah ya, ciput keong banyak di sawah keong sawah itu halal ya makan itu saya boleh ngomong gitu ya tapi kalau pemerintah nggak boleh itu. nah di sini ada tuh bapak-bapak habis subuh Pak Wan namanya di dekat rumah saya habis subuh dia bawa ember bekas kaleng cat itu ember kaleng cat dia ke sawah nyari ciput sawah karena di sini ada gulai ciput ya gulai ciput itu makanan tradisional di sini enak juga dia jual Ya, maksudnya dia sudah tua, sudah lebih 70 tahun, tapi masih apa ya istilahnya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tidak minta minta tidak minta minta saya salutnya beliau di situ <tuk> kalau bahasa orang kampung masih bisa juga dia beli rokok <tuk> tapi jangan merokok pula ya lanjut lanjut syurutul mukrit syarat syarat mukrib syarat syarat orang yang meminjamkan lah meminjamkan ini karena uh, bentuknya seperti sedekah bentuknya seperti sedekah syaratnya ya sama dengan syarat-syarat sedekah. Sedekah memberi tanpa pamrih itu kan dalam bahasa Arab disebut dengan tabarru'. Tabarru'a ya tabarru'. A, tabarru'. A, tabarru a. Maka di sini mesti ada ahli asy tabarru'i. Keahlian untuk melakukan kegiatan filantropis ya. Tabarru'. A. Kegiatan derma. Fima yukriduhu. Pada barang yang dia dia sedekahkan. Ya, ahli atau itu apa saja harus balik, berakal, merdeka, tidak dipasung, ya, mahjur. Ada orang yang mahjur, dipasung, atau dinyatakan bangkrut, atau terlalu bodoh, dia, maka orang seperti ini tidak boleh. Tidak boleh berderma. Kemudian dia, dia juga memiliki barang yang dia dia sedekahkan. Maka misalkan ada wali anak yatim. Ada seseorang menjadi wali anak yatim. Anak yatim ini ada uang misalkan. Ada uang dia walinya, wali anak yatim ini. Dia tidak, dia tidak boleh menyedekahkan harta anak yatim itu. Dia hanya boleh menggunakan harta anak yatim itu untuk maslahat si anak yatim. Ya. Ada ahli itu tawar. Dia juga tidak boleh meminjamkan harta anak yatim itu. Ya, saya dengar kamu wali anak yatim dan kamu punya duit. Nanti saya pinjam ya duit itu itu tidak boleh. Itu bukan duit dia. atau totabarru. Selanjutnya syurutul muqtaridi ifnani Syarat orang yang meminjam itu dua. Yang pertama al-ikhtiyar. Tidak dalam kondisi terpaksa. Ada orang minjam dalam kondisi terpaksa saat ada, ini saya kasih gambaran ya. Sekarang di di tempat di sebuah kota misalkan ada perampokan besar-besaran, penjarahan besar-besaran, duit kita tidak aman. Kemudian saya paksa orang lain, anggaplah namanya B ya. Si B ini saya paksa B. Kamu harus pinjam duit saya yang 100 juta ini. Kamu nak kembalikan ndak uh, kembalikan dengan bunga ndak masalah. Pokoknya kamu harus pinjam nanti kembalikan 6 bulan lagi. Ketika huru-hara ini sudah uh, hilang ya looting ya. Ya seperti ketika demo BLM di Amerika itu kan bahaya itu looting. Toko-toko dijarah orang. itu itu penyakit ya merasa terzalimi seperti orang-orang kulit hitam di Amerika itu mereka merasa terzalimi kemudian itu itu dia jadikan sebagai alasan untuk melakukan looting ya untuk menjarah toko-toko itu aneh e... <tuh> pola yang sama juga dilakukan oleh beberapa imigran Muslim di Eropa sehingga terjadi riot beberapa hari yang lalu di Inggris ya itu e, kita mau memperbaiki citra Islam gitu ya tapi susah. Susah. Sangat-sangat susah. Jadi saya bilang, kamu harus pinjam uang saya 100 juta. Nanti kembalikan 6 bulan lagi. Dalam pikiran saya, 6 bulan lagi. hara sudah selesai. Eh, itu tidak boleh. Ya, berarti saya memaksa dia untuk meminjam uang. Padahal dia tidak butuh meminjam uang. Saya sebenarnya memaksa dia meminjam uang saya. Karena saya ingin nitipkan uang ini. Saya takut kalau uang ini hilang di tangan saya. Maka saya rugi. Tapi kalau saya pinjamkan ke dia, duit itu hilang, maka dia harus ganti. Tapi kalau saya titipkan ke dia dan duit itu hilang tanpa kelalaian dia, maka dia tidak perlu ganti. Oke, ini bedanya ya. Barang titipan, barang titipan dititipkan kepada kita, ternyata barang itu rusak, binasa, habis tanpa kelalaian kita, maka kita tidak harus ganti. Itu wadiah. Tapi kalau barang yang kita pinjam, rusak barang tadi, hilang barang tadi, walaupun tanpa kelalaian kita, maka kita harus ganti. Itu bedanya. Ya, jadi saya paksa dia untuk meminjam uang saya gitu kan. Padahal dia tidak butuh. Itu namanya apa tuh? Ijbar ya, memaksa orang untuk ikrah. Paksa orang untuk meminjam. Jadi mesti dia pinjam atas keinginan dia sendiri, ikhtiar. Kemudian wa ahliyatul muamalah. Dan dia ada keahlian untuk melakukan muamalah. Berarti dia harus balik, berakal, tidak dipasung ya, mahjur. Nanti kita bahas pemasungan itu ya. Ada orang bodoh, ada orang bangkrut. Orang-orang ini tidak boleh bermuamalah. Dan itu pemerintah boleh melakukan itu ya. Orang yang terlalu banyak utang, orang yang terlalu banyak utang kalau dalam fikih itu itu kan uh, namanya falas ya. Muflis. Iflas ya orang yang sudah bangkrut. Orang bangkrut ini benar-benar mahjur. Berarti dia tidak boleh membeli apapun kecuali sebatas kebutuhannya saja, makan kah. Ini kan tidak di tempat kita ada jelas berutang masih sempat juga flexing anu enak jalan-jalan itu kacau tuh ya. Gak tahu ya pengadilan agama di negeri kita ini perangkat hukumnya kurang. Sudah cerai suami istri, suami dibebankan 2 juta setiap bulan sebagai nafkah anak, tapi tidak ada suami ngasih 2 juta setiap bulan. Dan itu tidak bisa dipidanakan. Itu pengadilan agama kita sekarang. Ya. kacau. Tuh. Nafkah idah tidak dikasih, mut'ah tidak dikasih. Ya, utang nafkah selama dia Berkilahi dengan istrinya, tidak dikasih juga. Nah, ya. Sama lah dengan ini ya, orang-orang mahjur, orang-orang yang tidak punya hak untuk bermuamalah, itu tidak ditahan. Jadi masih bisa mereka membeli barang-barang yang tidak perlu, padahal mereka sebenarnya harus membayar hutang terlebih dahulu. <guluh> Ahli rumah hajar. Oke, okay. nah, dalam hal ini berarti budak boleh meminjam atas nama tuannya ya. Budak boleh kalau diizinkan oleh tuannya Kalau sedekah tidak boleh budak. Budak tidak boleh bersedekah. Ya, tapi kalau muamalah boleh budak. Terus syaratul mukrat syarat barang yang dipinjamkan ayat sihafi hisalamu bahwa sah pada barang itu salam berarti barang ini adalah barang yang bisa diberikan spesifikasi ya spek, speknya jelas kalau beras berasnya jenisnya apa seperti itu kambing juga boleh berarti kita minjam kambing ya pinjam kambing kita sebeli kambingnya itu juga boleh pinjam kerbau itu juga boleh tapi dimiliki Yang kita kembalikan nanti adalah ya. Nah, kalau dalam kondisi dulu eh, hanya boleh meminjam gandum. Kondisi dulu hanya boleh meminjam gandum. Kalau dalam kondisi sekarang sudah boleh meminjam roti ya. <girly> boleh minjam roti. Karena kita sampaikan ada benda-benda yang dulunya tidak boleh pre-order, seperti eh, makanan yang tersentuh api. Karena api dulu tidak terukur ya, bisa besar, bisa kecil, bisa gosong. Tapi nah, kalau sekarang boleh. Ya, boleh. Selanjutnya syarat sifat al-qard. Syarat lafaz qarat ia syurutu sifatil baik sama dengan syarat sifat al-baik. Ada kerelaan, kemudian uh, tidak ada uh, fasil ya nak? Ada 12 syarat. Coba tengok nanti ya syarat akad jual beli kita recall kembali kepada syarat akad jual beli. <coughs> Lafaznya mafhum antara dua orang yang berakad. Ya dan lain-lain. Selanjutnya bentuk akad korat. suratul qardi suratul qardi ay yaqula zaidun li amrin aqradtuka hadza dinar fa pula amrun qabiltu Bentuk akad korat. bahwa berkata si Zaid bagi si Amar tuka saya pinjamkan kepada engkau hadza dinar dinar ini satu dinar maka si Amar berkata qabiltu yakni luar biasanya akad korat ya pinjamannya tidak besar besar kenapa karena memang untuk kebutuhan saja itu kebutuhan kita katakan tadi bahwa korat ini sejatinya untuk kebutuhan hidup bukan untuk gaya hidup bukan untuk gaya hidup ya kebutuhan hidup itu ringan saja kebutuhan hidup itu ringan saja makan ya pakaian barangkali Dan jangan salahkan orang lain ya. Jangan salahkan orang lain untuk kondisi hidup kita yang tidak baik. Dan jangan juga bergantung pada orang lain untuk uh, mungkin daya hidup kita yang tidak sesuai. Tidak mampu sekolahkan anak sekolah swasta, sekolahkan anak sekolah negeri. Ya. Start ya. Sekolah pendidikan agama mahal. ndak juga mahal. Sekolahkan saja anak sekolah negeri. Ini saya banyak buka kelas-kelas online untuk belajar ilmu syariat Gratis. <laughs> Ada ya ya lusa juga kita buka kegiatan belajar ilmu agama setiap malam lagi siro, piki, tauhid ada juga nahu dan sorof juga ada memang orang itu nggak mau belajar kan <laughs> bukan tempat belajar itu yang tidak ada ya orang malas belajar sekarang. sekarang mengeluh pendidikan mahal pendidikan mahal dan pendidikan mahal duitnya mungkin dipakai untuk yang lain-lain Coba kalau kita pikir ya, kalau gaji guru, kalau di sini UMR-nya 2 juta 300 ya, di pembuk ini UMR 2 300, .000. dengan asumsi guru itu mengajar 1 minggu 24 jam, dan itu standar ya, mengajar 24 jam, coba kita kalau kan. 24 jam kali 4, itu kan 96 jam, pasti lebih 96 jam mengajar dalam seminggu ya, enggak sekarang gajinya 2 juta 300 bagi 96. I sembilan puluh enam. Berarti satu jam mengajar itu dua puluh tiga ribu. anggaplah dua puluh empat ribu dia mengajar satu jam. Ya, satu jam pelajaran murah itu dua puluh ribu. Dia yang dapat. Kalau satu kelas itu ada dua puluh murid, berarti kan satu murid paling-paling bayarnya seribu lima ratus. Ya orang mikirnya ke situ lah ya. Artinya mikirnya ke situ juga. Ya. Dibilang pendidikan mahal. Ya bukan mahal kita kurang menghargai guru ya. Kalau malam mungkin kompetensi guru juga kurang, nggak tahu juga kita. Terus sekarang jarang ada orang yang mau jadi guru ya. Jarang ada orang pintar ya. Yalah. Ini kawan-kawan saya juga alumni Al Azhar lebih milih untuk jadi mutawif daripada jadi guru. <laughs> Enaklah jadi mutawif enak. Sehari satu juta, sehari satu juta. Saya juga pribadi ada kawan-kawan yang saya kenal dia nggak mau ngajar di sekolah, nggak mau ngajar di pesantren, dia lebih memilih berceramah-ceramah saja. Kenapa? Karena enak ceramah itu. Satu jam kemudian beban ngajar nggak ada evaluasi, nggak ada bikin soal, nggak ada. Satu jam dibikinkan teh talu ya minum di sini. Kalau kawan-kawan tahu teh talu atau paling tidak teh manis seperti itu. Kemudian gampang satu jam 300 ribu. Tapi kalau guru di sekolah satu jam tadi dua puluh tiga puluh ribu sepuluh kali lipat bedanya loh ya apalagi di Jakarta apalagi di Jawa Barat nah tahu kita itu lebih besar lagi itu ya eh, ya, saksi nikah aja sekian kalau di Jawa kalau di Sumatera Barat segitulah ya seratus lima ribu satu jam dua ratus ribu satu jam tiga ratus ribu satu jam seperti itu eh, sedangkan di sekolah tiga puluh ribu padahal ilmu yang sebenar-benar ilmu itu ya di sekolah ilmu yang sebenar-benar ilmu itu di sekolah itu itulah makanya ilmu ini diangkat diangkat aja terus ya ustadz ustadz yang ngaji ngaji di luar itu juga tidak punya pikiran untuk membuat kajian berkurikulum bagi kita itulah musibah kita sekarang ya ngopi dulu ngopi dulu Nah ini kebutuhannya kebutuhan itu tidak besar ya, kebutuhan simpel-simpel saja. Kemudian si Amar berkata, kabil tuh saya terima. Nah, karena tadi kita katakan bahwa ini sebenarnya adalah mu'awadah. Karena tukar menukar. Dan mu'awadahnya itu dalam bentuk khusus. Dalam bentuk khusus. Maka tidak boleh menarik keuntungan apapun. Keuntungan apapun. Walaupun tidak berbentuk uang. Pak kata Nabi SAW, Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba setiap korot pinjam meminjam jenis ini yang menarik keuntungan yang menarik keuntungan bahwa riba maka dia adalah riba saya pinjamkan kepada kamu dengan syarat sawah kamu saya yang kelola itu riba ini yang kita bahas kemarin ya saya pinjamkan duit kepada kamu dengan syarat motor kamu saya pakai satu bulan itu juga riba saya pinjamkan duit kepada kamu dengan syarat kamu antar anak saya setiap hari pergi sekolah. Itu juga riba. Saya pinjamkan duit kepada kamu dengan syarat nanti kalau kamu mengembalikan duit kepada saya, kamu kembalikan duit ini ke paman saya yang tinggal di Batam. disuruh, disuruh lah ke Batam. Ya. Nah, itu juga termasuk riba. Apapun manfaat. Apapun manfaat. Ya. Nanti ada kebalikan dari riba itu namanya suluh ya. Suluh itu berarti kita rela utang-utang itu dibayar lebih kurang, lebih sedikit, lebih sedikit daripada apa yang dia pinjam. itu namanya suluh. tapi konsep riba bisa dipahami ya. jadi bukan cuma saya pinjamkan kepada kamu satu juta nanti kembalikan satu juta seratus. tapi saya tumalika, saya pinjamkan kepada kamu satu juta, nanti kamu kembalikan duit satu juta ini dengan satu bungkus martabak itu juga riba apapun manfaat yang dicaratkan di awal akad maka itu adalah riba. Nah, apalagi yang seperti kemarin saya pinjamkan kepada kamu duit dengan syarat kelapa kamu saya yang ambil. Saya yang ambil. Nah, itu kan riba. Maka akad gadai itu sebenarnya kebanyakan bukan akad gadai tapi akad riba dari awal. Saya pinjamkan kepada kamu duit 100 juta dengan syarat sawah kamu saya kelola. Ada yang lebih parah? Lagi? saya pinjamkan kepada kamu duit dengan syarat hasil sawah kamu saya ambil separuhnya nah, ada juga yang seperti itu tuh di sini di kampung ya itu kezaliman yang nyata yang seperti itu ya korat tapi koratnya korat riba korat riba tidak riba kita katakan kalau tidak ada kaitan dengan akad kita anan dan ini juga sunnah ya ini yang haramnya kita juga sampaikan sunnah apa sunnah namanya al qardul hasan mengembalikan pinjaman dengan yang lebih baik kita pinjam 100.000, nah ketika kita kembalikan pada kawan kita, kita kembalikan 100.000 plus bakso, itu sunnah. Itu sunnah perhatikan, ini beda tipis ya, kalau disyaratkan, maka dia menjadi riba. Tapi kalau inisiatif dari orang yang meminjam sendiri, itu namanya sunnah, namanya al-Qardul Hasan. Pinjaman yang baik. Ya. Nah ketika kita mengembalikan duit 10 juta yang kita pinjam dari kawan kita, datang kita ke rumahnya. Kemudian anak-anak orang ini, anak-anak dia kita kasih pula Rp50.000, Rp50.000. Ribu, ribu. Ini, ini anak keberapa, ini, ini anak pertama, ini 50000 ini 50 ribu. Nah, Itu sunnah. Ya. Nah, jadi bagaimana cara kita lepas dari riba? Cara, mohon maaf ya, bukan dengan membangun BMT ya, Baitul Malwatamwil. Eh, tapi memperbaiki mental kita dulu. Berapa banyak di, di daerah saya, BMT, Baitul Malwatamwil itu banyak yang rugi bandar ya. Banyak yang... Uh, bangkrut miliaran rugi. Kenapa? Karena umat ini rusak mentalnya. Dipinjamkan uang untuk usaha, dia tidak mau kembalikan modal usaha itu. Padahal kirat, tadi kita sampaikan kirat, modal usaha. Kalaupun tidak ada untung, maka dia tetap harus mengembalikan modal. Itu kirat. Tapi dia tidak kembalikan modal itu. Apa katanya? Ini kan duit umat. Dia bilang seperti itu. Kurang ajar. Kurang <laughs> Ini kan duit umat. kata orang kita ini mentalnya kalau minjam kalau bisa tidak dibayar ya jangan dibayar orang kita nah, itu makanya rusak dan baitul malu tahu itu duit pemerintah Ustaz. hasil duit pemerintah nah. juga katanya Ustaz. Nah, ya ada yang seperti itu ya dulu ada program BRI kalau tidak salah juga ya ya bantuan ringan lah dari pemerintah pinjaman ringan eh. tapi ya kacaunya mental kita seperti itu coba Orang-orang Minang nih, saya lihat ya orang-orang Minang. Tidak tahu kalau daerah lain ya. Makai emas aja takut dia. Kenapa makai emas takut? Dah beli emas nak mau makai emas. Kenapa takut makai emas? Bu. Oh, karena kalau saya pakai emas, teman saya pada minjam. Teman sa <laughs> saya pada minjam. Saya takut dikira berduit, kemudian dia pinjam duit saya. Jadi kalau papasan jalan dengan kawan yang suka minjam, saya copot emas saya, saya copot cincin saya. Takut minjam-minjam. Istilahnya ditanya, eh baru cincinnya, ya, baru nih, gitu kan? Pinjam 100 dong, gitu. <laughs> kurang ajar. Kan orang gitu ya, ketemu dengan orang yang meminjamkan uang, dia menghindar, dia melengos, ya, dia menghindar. Kalau bisa orang kita ini tidak bayar utang, tidak bayar utang. Kalau orang Minang melakukan hal seperti itu, itu lebih kurang ajar lagi sebenarnya. Ya, karena orang Minang ini punya prinsip baso-baso ya, baso-baso. Jangankan minjam sebenarnya sebenarnya nih ya jangan kan minjam dikasih orang aja masih babaso baso kalau orang minang ya dikasih orang ini tidak boleh langsung terima kalau adat minang dikasih orang nih harus harus ada basa basinya dikit eh repot repot kayak gitu loh ya apa pula nih ya ah, gitu kan ala ah, ke eh, sibuk sibuk mana lo ke mah walaupun diambil juga gitu kan tapi harus ada basa basinya dulu enak ini ndak dia malah yang minta ndak boleh minta minta Ndak boleh ya. <laughs> itu contoh aja ya, jadi mental kita diperbaiki dengan apa dengan taklim ya, dengan uh, memberikan no uh, memberikan uh, edukasi riba itu apa pinjaman itu bagaimana kebutuhan hidup kita itu sebenarnya apa gitu kan sering-sering ya, lah dengar kajian Gus Baha nih kalau bahas kajian kebutuhan hidup ya saya suka juga dengar kajian beliau tentang kebutuhan hidup Ya, kita aman satu hari itu berapa sih kebutuhan kita sebenarnya? Satu piring kan cukup. Untuk cukup ya, bukan untuk jadi gemuk lah ya. Satu piring nasi, satu kali makan sehari itu sebenarnya bisa ya. Atau dua kali makan. Satu hari itu dua kali makan itu bisa. Saya kenal dengan orang, ya, salah satu kawan kita juga, Ustadz juga dia Dia makan satu kali sehari dan sehat-sehat saja. Tidak sakit asam lambung juga dia. Sekedar cukup. ya Lalu untuk apa korupsi? Kata beliau enak apa korupsi untuk apa dia uh, menengok ini kan mental-mental doyan nonton tiktok makanya gaya hidup itu harus disesuaikan dengan orang lain ya, tutup mata dari apa yang Allah berikan pada orang lain fokus dengan apa yang bisa kita dapatkan ini mental harus diperbaiki dikasih oleh anu ya di, di Allah Desmond, semua Muhammad dia dikasih gerobak. Pak gerobak untuk jual gorengan lah, untuk jual es buah lah. Indah dia jual gerobak itu. <laughs> Gerobaknya dia jual. Dikasih pancing tujuannya untuk apa agar dia bisa menangkap ikan, ternyata pancing itu yang dia jual. Nah, itu kan mental rusak. Dikasih BLT oleh pemerintah bantuan langsung tunai bukan untuk membeli kebutuhan tapi malah untuk beli rokok, nah, itu kan kurang ajar dikasih zakat fitrah untuk bukan untuk membeli kebutuhan pokok zakat fitrah malah dia pakai untuk membeli uh, upgrade anu enggak top up beli chip main poker deh kan kurang ajar kurang ajar hanya ya, itu pr kita banyak ya pr kita banyak solusi terutama itu memang adalah ilmu ya karena zaman kita sekarang itu sebagaimana disampaikan oleh nabi ya apa kata Nabi pada para sahabat? al ya. Kuntum kathirun Kalian berada di zaman ulamanya banyak, sedangkan pembicaranya sedikit. Oratornya sedikit. Maka amal saat itu lebih baik daripada ilmu. Kenapa? Karena ilmu banyak. Ilmu banyak, maka amal lebih baik daripada ilmu. Karena ilmu banyak. Ya, ngomong-ngomong simpel aja orang ilmu aja yang keluar ketika itu. Tapi sekarang Orator banyak, tapi ulama sedikit, maka ilmu lebih baik daripada amal. Maksudnya apa? Ya menuntut ilmu lah, menuntut ilmu. masa zaman sekarang kita nyebut mengkodoh salat itu wajib, orang masih kaget. Itu aneh, tidak itu ya. ada dalil mengkodoh salat. Ada lagi toko ormas besar bilang tidak ada dalil mengkodoh salat. Aduh, ya ya, ya Dainullahi ahaqqu ayukda itu dalil. Ya al kodoh amril awal itu dalil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata mana an salatin illa dalika. itu juga dalil. Nabi tertidur di goa, kemudian Nabi terbangun ketika sudah panas matahari dan Nabi dan para sahabat sholat subuh ketika matahari sudah naik itu juga dalil kodok. Ketika perang khandak, Nabi dan Umar dan para sahabat lain tidak sholat asar karena perang berkecamuk. Kemudian mereka sholat asar di waktu maghrib itu juga dalil kodok. Ya, maksudnya orang berakal ya. Oh, apa istilahnya sholat yang ditinggalkan karena hajat saja kan hajat orang itu hajat atau tertidur itu juga tidak berdosa orang yang tidak berdosa saja wajib mengganti sholat apalagi orang yang sengaja meninggalkan sholat nah, tapi itulah ya, ilmu sekarang sudah hilang ilmu sekarang sudah hilang makanya pr kita banyak ya pr kita banyak <tuh> nah, itulah berkali-kali kita pergi hari ini Nah, kita baca dulu pertanyaan-pertanyaannya oh ya benarkah buah di jalan raya umum adalah milik umum sehingga boleh diambil oleh siapapun pohon orang lain berbuah yang masuk peran kita bolehkah boleh juga kita ambil tidak boleh ya buah di jalan raya ya ini ini maksudnya buah di jalan raya buah pedagang anu buah pedagang asongan tuh <laughs> Buah di jalan raya tergantung ya. Kalau negara yang tanam, barangkali bisa dikatakan milik umum kalau negara yang tanam. Tapi kalau misalkan perseorangan yang tanam, kita katakan buah itu tabi kepada pohonnya. Siapa yang punya pohon, maka dialah yang punya buah. Siapa yang punya pohon, maka dia yang punya buah. Ya, walaupun tumbuhnya di tanah kita, bahkan... Andai buah itu tumbuh di tanah, di tanah kita, di halaman kita ada batang pokat tapi batang itu punya orang lain, maka buah ini juga menjawab pertanyaan selanjutnya nih. Maka buah pokat itu bukan punya punya kita, tapi punya orang yang yang memiliki batangnya. Masalahnya karena buah itu tumbuh di halaman kita atau bedahannya itu sampai ke halaman kita dan mengotori pekarangan kita, maka kita boleh minta kompensasi. Ya, kita boleh minta kompensasi, Kita ganti rugi ini buah kamu tumbuh di tanah saya secara ilegal. saya minta kompensasi. Apa kompensasinya? Pilih tebang atau kasih separuh setiap panen. <laughs> ya, itulah kira-kira ya. Tapi pemiliknya tetap pemilik batang. Pemiliknya tetap pemilik batang, bukan pemilik tanah. Tunggu menerima orderan yang masuk. Tunggu menerima orderan babi kecap. <laughs> Gak rumit ya Babi, kecap, minuman keras <tuh> Wallahualam Saya naik bisa jawab nih ya Babi, kecap Zahirnya sebenarnya tidak haram ya Zahirnya sebenarnya tidak haram Karena kita tidak wajib juga nahi mungkar Ketika melihat orang kafir makan babi kan Ya, kita tidak wajib lihat orang kafir makan babi, biarlah dia makan babi. Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang juga diharamkan dalam agamanya, baru kita juga tidak boleh membantu ya. Kondom contohnya, dia tidak belum nikah. Tapi susah juga ya, beli kondom online gitu kan. Tidak tahu juga kita, ini sulit ya pembeli itu harusnya ada ada keterangan usia ya. Apa yang dibeli sudah menikah atau belum. Agar dia bisa membeli barang yang halal seperti itu. Beli Quran kan harus muslim kemarin ya. Syarat-syarat itu harus ada. Tapi akhirnya ini kan bukan maksiat bagi mereka ya. keras bagi mereka itu bukan maksiat. Tapi juga bukan maksiat. Tapi wallahu Wallahualaf. Nah, menurut saya selektif saja memilih uh, ini ya. Selektif memilih orderan. Menurut saya ya. Tapi nanti saya tanyakan lagi lah pada guru-guru yang lebih kompeten cari lagi. Tapi kalau untuk uh, fasilitas keagamaan pasti tidak boleh ya. Lampu Natal, pohon Natal itu pasti tidak boleh. Ya, lampu Natal, pohon Natal itu pasti tidak boleh. Yang yang seperti ini nih, yang babi kecap ini. Kenapa harus babi kecap? Babi guling kan bisa juga ya. <tuh> ya pokoknya makanan yang haram kayak. Nanti saya cek lagi ya. Bukan saat mama di luar pembahasan, tapi tadi saya sedikit menyebut ini seorang wanita menikahi duda beranak. Duda yang beranak ya Anak dalam perawatan mantan istri si Duda Di awal pernikahan Istri tidak mengetahui bahwa suami tidak memberi nafkah Untuk anak Yang dalam pernikahan pemeliharaan mantan istrinya oh, Berarti anaknya dirawat istri Tapi si Duda tidak memberi nafkah Tapi sekarang istri tersebut tahu Istrinya harus apa ya Ustaz Harus mengingatkan suami lah Karena itu maksiat ya menahan hak anak kandungnya itu adalah maksiat maka wajib kita amar makhluk. Nahimungkan. pokoknya setiap uh, suami dapat nikah ingatkan aja ada lanjut sipulan sudah dikasih belum ya jajan sipulan sudah dikasih belum Tanya aja gitu nggak usah diskusi ngapain diskusi ingatkan aja ya kayak nyeletuk aja gitu bang sipulan jajannya udah dikasih belum kan kalau di barat itu benar-benar ini ya, child support itu benar-benar masuk hukum pidana atau child support ya, benar-benar ditegakkan di Amerika. Ya, kita tahunya dari film-film juga enggak tahu aslinya gimana ya, atau di berita-berita ya, child support, walaupun itu anak zina ya, walaupun itu anak zina asal genetiknya cocok, kalau di Amerika itu ditegakkan itu child support. Jadi perempuan banyak yang dapat duit, ya, child support kadang nggak ngotak juga kan jumlahnya kalau di situ. Ini ya, sudah lama murah, tapi nak dibayar pula. Kasihan. Kasihan anak-anak di tempat kita. Ini ya. Mirip seperti kasus gojek di atas. Misal driver bawa penumpang ke gereja atau kawan bisnis lift dapat pesanan dari gereja. Hukumnya apa ya? Nah, kalau keagamaan tidak boleh. Membantu untuk urusan keagamaan tidak boleh. Afwan Bu ya. Izin. Ya. Uh, terkait dengan pertanyaan yang duda tadi, misalkan duda tersebut tidak mau memberi nafkah, ya. kemudian istri berinisiatif dari nafkah yang diberikan oleh suami tersebut diberikan kepada uh, anak tersebut. Itu kira-kira belum menggugurkan Gugurkan kewajiban mana? suami. Oh, jatuhnya berarti belum sedekah gugur. saja ya, Ya, sedekah. Itu bagus oh. ya? Perbuatan itu bagus. Tapi kewajiban oh. suami tetap tidak gugur harus sadar dia ya karena dia balik ya kecuali suaminya itu masih bayi maka boleh istrinya bertindak sebagai walinya ya mengeluarkan harta tersebut tapi ini dia udah punya anak ya. jadi dia gila ya suaminya gitu kan oke okay, lah itulah banyak ya? tahu diuntung apa yang tahu diuntung orang, orang kita makanya pengadilan agama itu mesti punya perangkat ya seperti baitul mal Watamwil itu harus punya debt collector tuh biar aman ya betul Malwatamwil itu kan orang-orang soleh kayak -kaya Ustad Yusuf nih kan orang-orang bermuka baik ya enggak? Pak pinjaman betul Malwatamwil kemarin sudah selesai belum usahanya sudah ya Pak ayo kita kembalikan modalnya gitu kan labanya berapa juga ini kan duit umat udah gitu jawabnya gimana nda harus yang datang tuh harus yang yang sangar-sangar ya, kayak saya dikit gitu <tuh> wajib ngejim ngejim itu bu <laughs> <Wajib. laughs> nge <laughs> cintanya... ya wajib bisa ngejim belajar capoeira aja Buya, bu ya yang ya fadl uh, ada kejadian bu ya jadi di salah satu masjid ketika sebelum pembagian zakat fitrah kebiasaannya mereka itu membagi zakat fitrah itu di ada dua periode bu ya ada yang satu minggu sebelum lebaran ada juga yang sudah dua hari atau tiga hari sebelum lebaran. Jadi di periode yang pertama ini Bu ya, kebiasaan yang berlangsung itu karena zakat belum terkumpul. Ditalangin tapi kan... dulu. Ya, ditalangin dulu dari orang kaya itu Bu ya. Itu bagaimana itu Bu ya ininya? Nah, itu sudah kita bahas bulan Ramadan kemarin ya, yang menalangi zakat tidak sah. Karena walaupun ditalangi mesti ada izin ya, mesti ada izin dari muzaki. Mesti ada izin dari muzaki, Walaupun ditalangi ya kalau tidak berarti masuknya ya sedekah maksudnya nanti kalaupun zakat sudah terkumpul zakat itu tidak bisa dipakai untuk mengganti orang kaya jadinya mengganti duit orang kaya tadi ya kalau kecuali ada izin kecuali ada izin didata dulu muzaki berapa orang apakah bapak mau bayar zakat ya tapi saya mau bayar nanti bulan ini ya sudah kami bayarkan tapi nanti diganti ya nah, contohnya seperti itu ada izin baru bisa ya karena muzakinya. itu barangkali ya terima kasih bu ya sama-sama. Yang udah dari pertanyaan yang lain, Ustaz, so, apakah kalau kita dikasih makanan yang haram, apa boleh kita kasih ke non muslim? Silahkan ya, kasih aja ke non muslim. Kalau babi barangkali masih boleh ya, tapi kalau tua bagi saya buang aja tuh tua ya. <laughs> kasih tua buang aja tua. Nah khamar itu pangkal dari segala dosa. Orang kalau sudah hilang akal manusia tanpa akal maka dia tidak lebih baik daripada kerbau. Kerbau tidak berakal tenaganya masih kuat, sedangkan manusia tidak berakal maka tenaganya pun kalah dari kerbau. Enak. Ya? Bila ada orang melakukan korat dan yang dipinjami sepakat apabila ada penambahan dari yang dipinjami juga tidak merasa berat dengan syarat tersebut juga tetap ridho ini bagaimana bu apakah bisa dikatakan ridho riba yang diridoi ya riba yang diridoi tetap haram <laughs> riba yang diridoi tetap haram yang jadi masalah itu kirat ya kiraat. modal modal usaha kenapa modal usaha ini jadi masalah kita tidak boleh mencaratkan laba. Kita tahu nih orang berusaha. Ya, kita kasih satu juta, dia mau bikin usaha. Kita tahu dia akan buka usaha. Dan kita yakin 99,24% bahwasanya usahanya akan memberikan untung ya. Istilahnya kemungkinan tidak beruntung itu cuma 0,76% lagi. Sangat kecil ya. Nanti kayak ini pula ya. pokoknya sudah hampir pasti untung nih kemungkinannya kecil saja dia tidak akan berlaba dia usaha nah yang seperti ini boleh di dipatok tidak laba kan kalau kita matok laba dalam kirat, itu matoknya berdasarkan laba ya itu namanya laba kalau kita patok laba berdasarkan berdasarkan modal maka itu namanya bukan riba tapi itu namanya zalim itu namanya zalim. Nah, kalau ternyata memang usahanya menghasilkan laba, berarti kan hilang kezaliman. Nah, itu itu jadi jadi masalah. Eh dalam pinjaman produktif di bank konvensional sekalipun, kita minjam uang ke bank konvensional, kemudian kita putar dalam bentuk usaha, sebenarnya kan bank zalim itu mematok laba yang pasti untuk usaha yang belum pasti entah ada labanya entah enggak. Tapi kalau nyata bahwasanya ada laba di situ, boleh enggak dipatok? Nah, itu, itu yang jadi masalah ya, tapi dalam qira tapi kalau korat mau sepakat dia ada penambahan dana itu itu, itu namanya tetap riba. Yang jadi masalah di sebagian kooperasi ya dipinjamkan uang 10 juta nanti ada sedekahnya ya, karena dengan sedekah, sedekah ya. Kalau bahasanya sedekah itu misalkan seperti ini, kalau bisa nanti ada sedekahnya ya, sedekahnya kalau bisa ada, kalau bisa saja maka itu tidak riba tidak dipatok, tidak diwajibkan itu bukan riba. Ya. tapi kalau dipatok enak nanti kembalikan 200.000 ribu ya rela kan rela kita namai ini jadi sedekah ya Iya, ini sedekah kita namai kardul hasan ya oke namanya kardul hasan tapi disyaratkan itu namanya riba ya. sakit yang dialami oleh nabi Ayub sebetulnya sakit seperti apa kalau kita saya lihat mengatakan kalau sakitnya parah seperti sampai berulat tidak sampai berulat ya nah, silakan lihat uh, kajian kitab uh, Akidatul Awam Kiai Nur Rahmat Nur Rahmat di YouTube itu bagus juga kajian beliau. Kisah-kisah Nabi beliau sampaikan secara detail ya. Kalau saya mah pas kajian Akidatul Awam yang saya saya cuma sebutkan nama-nama Nabi. Tapi kalau Kiai Nur Rahmat itu beliau sebutkan kisah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh sampai habis. Ya, jadi sakit Nabi Ayub itu bukan sakit yang membuat orang lari dari beliau. Karena itu bertentangan dengan sifat tablik bagi Nabi ya. Apakah boleh makan makanan dari orang non-Muslim dari perayaan agama mereka bukan babi tapi buah-buahan? Kalau perayaan agama anak boleh ya, tapi kalau dia akikah anaknya, saya bukan akikah juga ya, anaknya lahir kemudian dia syukuran itu boleh. Acara kemanusiaan boleh, acara keagamaan jangan. Janda punya anak terus menikah lagi dengan laki-laki lain maka kewajiban nafkah untuk anak sejanda apakah kewajiban suami barunya bukan kewajiban bapak si anak lagi bapak saya kita katakan berkali-kali semestinya menikah janda itu lebih murah daripada menikah gadis semestinya ya nikah janda tuh harusnya lebih murah daripada menikah gadis tapi kalau di Indonesia Anda itu huruf dan huruf ini rusak perlu diperbaiki bapak lepas tanggung jawab aja enak betul jadi laki-laki enak ya bukan saya benci laki-laki juga ya dia dikatakan pula nanti saya seksis gitu ya tapi ini kenyataannya seperti itu harus ada mekanisme hukum yang bagus agar bapak itu memperhatikan hak hak anaknya gitu. Biazin mengonfirmasi pemahaman jika kita pinjam beras kualitas B maka karat yang benar adalah mengembalikan dengan kualitas jenis B betul jika disyaratkan kembalikan dengan beras A maka ini terbaik ya itu riba juga <tuh> riba>, riba juga manfaat apapun ya manfaat apapun Misal motor kita dipinjam kondisi tidak full bensin ke orang peminjam, kita bilang nanti tolong isi bensin. Ini area dan tidak riba. Itu ariah, bukan riba. Dan ini masuk ijarah ya. Ini masuk ijarah nih. Ijarah fasidah. Ini masuk ijarah fasidah. Kita pinjamkan barang pada orang, kemudian kita syaratkan ada ujrah, tapi ujrahnya tidak jelas, maka ini namanya ijarah fasidah. Nanti kita bahas juga ijarah fasidah. Kembali kepada ujrah nanti Bu oh ya, izin satu lagi bu ya. Nah, silakan Ustaz Sofri. Uh mengenai mendekati 17 Agustus ini Bu ya. Semalam tema yang saya sampaikan mengenai itu perlombaan yang berhadiah itu Bu ya dengan syarat-syarat agar tidak masuk kepada ranah perjudian Bu ya. Tapi yang kebanyakan terjadi di masyarakat uh, adanya kewajiban dari pemerintah setempat uh, untuk mengutip ke setiap rumah Bu ya. Dan uangnya itu untuk operasional acara dan untuk tambahan hadiah. Uh, hadiah. Ini bagaimana mengatasinya Bu ya? sebenarnya hadiah kalau bisa dari sponsor itu ya kalau hadiah kalau ingin aman ya hadiah dari sponsor sedangkan dana kutipan itu ambil untuk operasional itu cara atau cara lain pakai muhalil pakai muhalil dalam artian peserta lomba jangan orang kampung itu saja boleh juga orang kampung lain ikut lomba nah, itu namanya muhalil sehingga yang berhak mendapatkan hadiah bukan cuma yang ikutan iuran tapi juga yang tidak ikut iuran juga bisa berkesempatan mendapatkan hadiah, jadinya tidak rut, judi, jadinya seperti itu, ya. tipis saja ada muhalil. Ya sampai ribut juga kemarin bu ya, saya sampaikan juga pemasaran muhalil itu kan, Enak kali dia tak bayar katanya kayak gitu. jadi lah uh, apa namanya dan ada juga mereka yang bilang seperti ini bu ya, yang penting kan kami niatnya baik, jadi saya bilang nggak semua niat baik itu juga terhitung pahala saya bilang so gitu. Iya. Aku diniatkan tiga roka juga maksiat jadinya. Iya, harusnya antum jangan bilang gitu, Ustaz Yang Ustaz kau atau aku gitu. <laughs> <laughs> Tapi ya awam kadang-kadang gitu ya nyolot. Benar, benar, baik. Bu. Memang, luar biasa memang, Bu. Apalagi masyarakat perkampungan, Bu ya kan. Jadi hmm. kita sampai seperti dia kaget karena memang kebiasaan yang ada di sana itu udah dari mbah-mbahnya dulu, Bu ya. Heeh. Hmm. Muhalil harus banyak ya satu aja. Iya, jadi. Benar, benar. Saya sampaikan seperti itu bu ya. Jadi hmm. satu orang aja atau yang saya bilang jangan dari panitia lah, dari orang yang juara tahun lalu lah, biar dia seperti dihargai seperti itu. Uh, tapi enak kalilah dia nggak bayar nanti, katanya gitu. yeah. rugi Nah, ya. Juara tahun lalu boleh ikut tanpa yeah. mumpir, tanpa memberikan iuran gitu ya. Nah, seperti itu ya. Iya yeah, sih. Umat kita ini bu ya. Ya yeah, makanya solusi banyak permasalahan umat itu bukan fatwa ulama sebenarnya ya, tapi penjara. <laughs> ini judi masuk penjara baru patuh. tuh aneh awam nih giliran dokter bilang dia terima polisi bilang dia terima kalau ustadz bilang jawab ini kan niat kita baik jawab. tapi katanya babi juga haram di kristen ustadz oh saya nggak tahu babi haram di kristen Wallahualam ya apakah mengharam di kristen atau tidak kayaknya babi nggak haram di kristen Yahudi baru haram babi ya. Kalau di Amerika itu terkenal orang yang tidak makan babi itu orang Yahudi dan orang Islam. Tapi bagi mereka babi haram bagi kita babi najis juga. Ya, Kiai Nur Rahmat Pake, oh, ya Kiai Nur Rahmat pakai O Nur Rahmat. Ya kajian akidatul awam Kiai Nur Rahmat. Ya izin maaf gopay ovo emani berarti bukan korat kan ya apakah betul masuk ya termasuk tukar uang e itu sarafah ya, itu tukar uang. Kita mengganti uang kita, uang nyata menjadi uang virtual. Bahkan uh, saldo Gopay dengan Gojek itu, Gopay dengan Shopee Pay itu sudah mata uang berbeda walaupun namanya sama-sama rupiah. Karena saldo Gopay tidak bisa dipakai di Shopee, Shopee Pay juga tidak bisa dipakai di uh, ano, Tokopedia. Itu contoh. Jadi walaupun namanya sama-sama rupiah, tapi uh, sudah berbeda. Sama dengan dolar ya, dolar Singapura dengan dolar Amerika. Walaupun namanya, namanya sama-sama dolar, tapi mata uangnya sudah berbeda. Jadi bukan korat ya, tapi konversi. Konversi exchange. Kalau kita bilang ke teman yang sedang ke pasar, titik beliin mangga 1 kilo ya, pakai duit kamu dulu. Ini masuknya akad apa? Ya ini banyak akadnya nih Akad korat satu, kemudian akad wakalah satu lagi. Satu akad korat, dua akad wakalah. Korat itu apa? Ya kita pinjam duitnya untuk membeli mangga. Kemudian satu lagi wakalah. Dan itu boleh dikasih ujrah ya. Dan itu boleh kita kasih ujrah. Kita kasih upah. Itu berarti. Itu Ustaz Hermansyah bagikan dia. one online ya. Ke Nur Rahmat. Ini beliau. Akidatul Awam. saya Tahun kemarin saya nonton. Katamkan ini ya. Bidatul Awam dengan beliau. Banyak saya ambil istifadah dari beliau, keutamaan salawat. Ya, itulah. Pokoknya para masyaih kalau bisa waktu-waktu senggang tuh diisi dengan nonton-nonton video seperti ini ya. Enggak salah nonton uh, tambah ikun mukbang tuh untuk apa gitu kan. Ya, nonton ini lebih bagus. ya juga ya Bu Yayaya juga ada kajian kitab yang ini ya yang yang apa ya terstruktur gitu ya, terstruktur dan juga uh, kita galakkan lah seperti itu ya kajian-kajian terstruktur kajian-kajian sistematis dan kajian-kajian yang ini aja kalau kita sudah ada kajian rutin misalkan di sebuah masjid maka kalau bisa khatamkan kitab jangan kajian lepas saja Jangan kajian lepas saja ya rugi lah rugi lah ya rugi dong kita ya seperti ya, satu lagi bu ya mengenai anak yatim nih bu ya jadi ya. apakah benar termasuk kategori kita memakan harta anak yatim kalau kita diundang uh, malam ketiga atau malam ke-40 uh, takziah orang tuanya yang sudah meninggal dunia dan kita nggak tahu nih Bu ya ini uang dari mana gitu uang untuk bontotannya itu dari mana apakah itu kategori sebagai makan harta anak yatim Bu Kalau anaknya masih kecil ya <laughs> Aduh eh sebentar <sorry. laughs> Gini ya, masalah ayah beraja Masalah itu, kemungkinan hartanah yatim itu kan ada. Kemungkinan hartanah yatim itu kan ada. Tapi tergantung uruf tempat. Kalau di tempat kami di sini, di Sumatera Barat, itu ada namanya kongsi kematian. Kongsi kematian itu orang-orang kampung mengumpulkan uang. Kalau misalkan ada kenduri, ada makan-makan, maka... Uh, Dana yang dipakai bukan dana warisan mayat Tapi dana kongsi itu tadi Dana masyarakat itu tadi yang dipakai Nah Kita sudah sampaikan juga ya Kalau kita datang ke rumah tempat melayat itu Di luar hari ketiga Itu kan namanya kita bertamu Itu namanya kita bertamu Nah kalau ternyata Tuan rumah menyuguhi kita makanan Ya hukum asalnya boleh Hukum asalnya boleh nah, Tapi balik kepada uruf ya syarat hadiah, syarat hibah kan tidak boleh ada ikroh ya. Barangkali ada ikroh secara uruf, ikroh secara sosial barangkali di situ ya. Kita tengok daerahnya waktu saat Safri ya. Gimana kondisi masyarakat di situ? Apakah itu pakai dana dia atau dana pamannya atau dana warisan dari bapaknya ya. Kalau dana warisan bapaknya kan kasihan juga kita sebenarnya ya. Atau jangan-jangan pas hari ke-40 yang datang bawa amplop juga kan? Tidak tahu juga kita <tuh>. Datang bawa amplop modal dia bikin kenduri 8 juta pas terkumpul amplop dapat 300 juta kan Wallahuala. kita banyak pertimbangan ya saya tidak mau juga pukul rata untuk kasus-kasus seperti ini tapi ikhtiar itu tetap mesti ada juga ya ikhtiar kita tetap mesti ada benar bu ya susahnya kita kan sebagai tokoh agama setempat nih bu ya kalau tahulah kondisi seperti itu tapi kita nggak datang nanti juga mereka mengharapkan kehadiran kita itu juga pertimbangan kita bu ya iya sambil edukasi juga barangkali ya diansur-ansur datang kita yang sampaikan pada yang hadir juga bahwasanya anak yatim ini harus kita ayomi jangan sampai anak yatim ini susah oh, nanti protes lagi dia ya ustadz ya kan ketika penutupan itu bu ya penutupan saya kasih nasihat gitu kan uh, saya sampaikan bahwasannya uh, kami yakin ini bukan bagian daripada harta anak yatim. Kemudian kan ada balasan dari pihak keluarga uh, ya ini memang bukan harta anak yatim ini dari kumpul-kumpulan kami keluarga. Saya rasa itu lebih aman bu ya. Ya, ya itu aman tuh ya, kumpulan keluarga. Kalau di sini misalkan ada kenduri yang masa itu tetangga yang masa tetangga ya bukan orang rumah orang rumah itu memang nanti tamu aja ya masa tetangga kemudian uangnya juga dari ada di sini namanya suku ya kayak marga lah marga kalau di Sumatera Utara ya marganya orang-orang satu marga itu yang yang menyelesaikan yang penting ahlu bait ya kayak pengantin aja lah dia tinggal terima beres itu boleh ya tapi ya edukasi tetap harusnya banyak yang perlu kita edukasi lah terima kasih safriz kawan-kawan semua ya yang kita pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyaif terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan mohon maaf kalau ada yang salah ada yang kurang ada sesuatu yang tidak kami pada tempatnya semoga Allah Subhanahu Wa Taala catat kegiatan kita ini sebagai kegiatan mewujudkan perintah menuntut ilmu mudah-mudahan nanti kita dibangkitkan di akhirat bersama ya, seperti ulama lah ya mudah mohon maaf kalau ada yang salah ada yang kurang ada sesuatu yang tidak kami pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.